Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Masih sama, kita membahas drama dengan saya, Ibu Eni Handayani. Sebelum Ibu masuk pada materi pembelajaran, saya sampaikan terlebih dahulu, guru Bahasa Indonesia di SMK Bhinneka Karya Sima, yang pertama Bapak Muhammad Komari, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 11-1 dan 11-2. Yang kedua, Bapak Muhammad Iwanuddin, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 11-3, 11-4, dan 11-5. Dan saya sendiri adalah Ibu Eni Handayani, mengampu kelas 11-6, 11-7, 11-8, dan 11-9. Kemudian yang keempat, Bapak Bagus Wicaksana, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 11-10 dan 11-11. Yang terakhir, Ibu Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 11-12, 11-13, dan 11-14. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Mementaskan drama berarti mengaktualisasi segala hal yang terdapat di dalam naskah drama ke dalam lakon drama di atas pentas. Aktivitas yang menonjol dalam memerankan drama. Memerankan drama ialah dialog antar tokoh, monolog, ekspresi mimik, gerak anggota badan, dan perpindahan letak pemain. Sebelum memerankan drama, kegiatan awal yang perlu kita lakukan adalah membaca, memahami naskah drama. Naskah drama adalah karangan atau tulisan yang berisi nama-nama tokoh, dialog yang diucapkan, latar panggung yang dibutuhkan, dan pelengkap lainnya, dan musik. Dengan demikian, secara umum ada dua langkah utama yang harus kita lakukan ketika akan mementaskan drama adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami naskah dan karakter tokoh yang akan kita perankan, yakni melalui dialog-dialognya serta kramagun atau petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. Yang kedua, memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, dan gerak-geriknya. Pertama, lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Yang kedua, intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Yang ketiga, nada atau tekanan adalah kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. 4. Mimik adalah ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi, sedih, gembira, kecewa, takut, dan sebagainya. Yang terakhir, gerak-gerik adalah berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Setelah kalian memahami langkah-langkah dalam pementasan suatu drama, hari ini Ibu akan memberikan tugas, yaitu perankanlah naskah drama yang pernah kalian cari bersama beberapa orang teman. Perhatikan penghayatan, pelafalan, intonasi, mimik, dan aspek-aspek pementasan lainnya. Pergunakan pula properti yang bisa mendukung pementasan kelompokmu itu. Kemudian, dokumentasikan melalui HP kalian masing-masing. Kita sudah masuk pada akhir pembelajaran. Ibu akhiri sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.